Guys, ini kita langsung gempur pagi-pagi, disiapkan di bubble nih guys, di bubble. Karena mau dibawa keluar kota oleh Kak Nuril, nggak tahu pulang mau kemana beliau. Intinya kita siapkan, minta di bubble gitu. Oke, semoga aman sampai di tujuan Kak, apa mungkin lagi jalan-jalan atau kemana, nggak tahu. Kita siapkan saja, kita bubble guys. Sambil yang matang lagi diproses kukus teman-teman. Oke, kita open aja, pagi-pagi minggu nggak ada libur. Liburnya sambil kita jualan. Refreshing terbaik adalah kita menjemput rezeki dengan riang gembira. Ojo loyo bro, semangat bro, anti ngevo bro, anti ngevo bro. Tetap bahagia tanpa evo. Ayo gimana caranya? Banyak banyakin bersentuhan dengan berlian bro. Cium berliannya bro, rasakan kenikmatan berlian bro. Boleh dijilat, boleh disedot, mantap jiwa, berlian. Mainkan berlian-berlian yang indah-indah itu bro. Mantap. Berliannya samping kita belum datang-datang bro. 10 November udah lewat. Belum cair, gagal cair, berliannya belum datang. 12 belum cair. Udah delay 12 hari bro. Iya. Ya orang kita nggak pula kolaborasi ke sini. Ayo bro, tarik bro, kan bisa. Oh terus kita duduk di situ serat-serat aja, parkir tanpa. Nah makanya kita harus terus bergerak bro. Move, I like the move it. I like the move it. Pokoknya bergerak itu ciri-ciri cair bro. Kalau nggak bergerak, tewas bro. Entah apapun yang bergerak bro, entah jempolnya doang, it's okay bro. Gerak terus pokoknya. Pokoknya di Wondes kita bakar semangat dengan bergerak guys. Ngekok. Jeruk limonya bro, gergetan ya. Jeruk limonya masih semok-semok nih. Ini. Kang Congpang kurang gerak nih. Geraknya ngevo mulu, ya Allah. Ganti bro. Ayo, push up 100 kali per hari. Tantangan bro. Ini 10 berapa sih? 5. 10. Yang gede dong boxnya. Was, udah lupa ingatan dia. Ingat. Ingat bumbunya dua nih, 20. Iya bumbunya dua. Kan 30 belinya bro, 20 frozen. Satu aja coy, satu aja. Cukup lah. Limo, potongin yang gede atuh, jos. Ini lagi nyiapin matang teman-teman. Kita cekidot. Weh. Jeruk limonil, talas goreng ready, guys. Talas gorengnya ready. Bisa jadi teman cucuk lampah. It's cucuk lampah. Tontonlah Novek Novian kawin, menikah. Ada namanya cucuk lampah, joget-joget itu. Pas manten mau datang, iya gitu. Cucuk lampah aku juga baru mulai paham. Oh, pomennya cucuk lampah. Padahal dulu aku nikah ada gituan loh. Tapi saya tidak mengerti, saya tidak paham karena ilmunya wong desa katrok. Kita cek-cek depannya Wondes guys, jeruk-jeruk limaunya. Wih, kemarin kita petik terpaksa karena limau kehabisan dan belum besar banget. Ya wes lah, kita kasihkan saja. Ada pasien baru di jeruk jalan. Wah, ada yang gede di sini enggak kelihatan karena malam-malam. Dari Kelapa 2, Villa Kelapa 2 kemarin. Semoga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jerukku panen raya berbuah sebanyak-banyaknya, segede-gedenya, dan bisa jadi perkebunan Wondes Nature. Ini cikal bakal Wondes Nature, impian kita guys. Kita pengen punya perkebunan jeruk limo yang lebarnya 100.000 hektar. Udah saya tak suruh pick up, cuman gak tahu nih orangnya. Udah tak kabar pick up kak gitu. Wah, wah, emosi jiwa tabok yuk. Kemarin jadi kita misi ngirim ke jalan panjang situ pakai lalamu lah. Kok setengah jam tuh. Ora teko-teko sampai tak wamu si Rizki no. Yang keroknya itu. Suruh mantau kemana pas saya, masalahnya barangnya udah di pick up tapi nggak nyampe-nyampe. Ya Allah. Padahal saya itu sepedaan ke situ. Nggak nyampe 10 menit sepedaan loh. Ini motor setengah jam bikin emosi jiwanya, barang nyasar atau apa gitu.
Padahal jalurnya tuh tinggal cerot ke depan gitu, guys. Ya Allah gitu. Makanya saya lebih cenderung mengantar-ngantar pakai ojek langganan kita, guys. Supaya mereka yang udah tahu medan tempurnya gitu. Bukan kita mengurangi tidak hormat, tapi kadang kita kan ngegas supaya kalau pesan mateng itu masih hangat, sudah sampai di tempat cepat, konsumsi masih posisinya masih wah gitu di mulut. Jadi sensasinya itu tiada tiganya, bro. Nah, ini mateng udah ready, frozen udah ready, tinggal di pick up tapi belum direspon oleh Kak Nuril. Ini Taman Alfa loh, Taman Alfa Indah. Deket-deket masih ya 15 menitan itu. Lah iki oke iki, Cok. Ngapain jiko gue? Itu. Ini yang kecil no. Oh iya. Ya karena luar biasa tak cari gua ada ya. Ada yang kosong di sono, taruh sono gitu. Wow, ugal-ugalan nih guys. Pagi-pagi karena efek Evo jadi tidak fokus. Fokusnya hilang pagi-pagi karena berkat pengaruh Evo yang berbahaya buat perkembangan janin dan bukan ibu menyusui. Bukan ibu menyusui juga berbahaya, bro. Kita ikutkan. Ngekok ya, baru 6 menit, biar 10 menit kita ngoceh terus. Kecap-kecap ini ada orderan mau acara ulang tahun bos. Ulang tahun Pak Bos. Ada 100 pack lebih. Nih, udah siap kecapnya. Kita cicil. Iya, tanggal 17. Ini udah kita siapkan, kita cicil kecap. Berapa bungkus itu ya? 100 berapa gitu? Pack. Ya, 2000-an lah lebih. Udara pagi, matahari pagi kita lihat. Hai para bidadari. Bidadari tak bersayap. Ngek ngok. Sudah melototin apakah ini para bidadari-bidadari ini? Kita zoom, cipa-cipa kita zoom, hidungnya sampai kelihatan, cipa. Banyak bidadari tidak bersayap di sana, guys. Dari yang sudah uzur sampai yang baru unyu-unyu bidadarinya. Bidadari yang udah uzur. Neneknya Gus. Ada terkecil Nur, si Nur terkecil nyengir aja rambutnya keriting. Nur. Ya gitulah. Ternyata di lingkaran kita itu ada hal-hal yang unik yang bisa kita jadikan sumber AdSense, guys. Sumber AdSense saya tapi masih belum nandang nih. Sumber AdSense-nya begini sih. Ya elah, bro. Sumber AdSense-nya serupiah, 2 rupiah, guys, dapatnya. Ya Allah, belum bisa menembus 1 juta per sumber AdSense kita. Amin, tapi nggak apa-apa, kita mulai dari yang 1 rupiah, nanti akan juga akan ketemu Merlin Munruk Indonesia. KW ini cuma baru dapat 1 rupiah, 2 rupiah ya, dikumpul-kumpul seminggu dapatnya 300 rupiah. AdSense-nya begini sumber AdSense, tapi nggak apa-apa ya guys, kasih tahu sumber AdSense yang paling joss di seluruh dunia apa. Yang number one gitu, sekali upload 1 miliar gitu. Yala. Indonesia Raya. Bahkan Wondes pun juga belum dapat AdSense, guys. Tapi ora popo, ini sebagai dokumentasi perjalanan Wondes setiap harinya seperti ini. Penuh kegilaan dan kewarasan yang berkolaborasi menjadi tidak satu. Ya, bro. Kolaborasi ketidakwarasan dan kewarasan yang menjadi tidak satu. Ki opo iki, bro? Ki wis iki? Calas dia ingin, San. Wah. Semangat, tapi dibaca. Fokus kembali hilang, kawan. Kayaknya kemarin. Iya, kemarin udah itu. Gak kemarin, Cok. Itu sampai saya ngamuk-ngamuk sama si Alip Irwandi Yudhistira. Udah tak bilangin, tak WA. Weh, Cok. Kabarin, aku gak di Wondes. Wondes kosong, kabarin. Kalau ini saya di rumah. Lah, kok pembeli ini ngamuk-ngamuk. Nyerbu saya, nguari golen internet, ketemuin nomor saya. Si Samson gak di, sampai sore gak dijawab. Saya mau, wes, oh jangan jualan Wondes lagi per hari ini lah gitu. Emosi jiwa saya. Dia WA, langsung tak reply, gak dibaca sampai sore. Weh, galau-galan bikin emosi jiwa.
Ya begitulah perjalanan kita, perlu amu-amuan, perlu ketawa-tawa, perlu kegilaan, pokoknya ketidakwarasan termasuk yang satu ini guys, Sariawan. Tuh kan datang lagi guys, habis jualan cair, Sariawan lagi. Urusannya apa bro sebenarnya Sariawan? Karena kurang cairan. Kurang cairan nih. Karena kurang bersyukur deh, cairan namanya kurang mulu jadi Sariawan guys. Aduh, kebanyakan mikirin kurang duit, kurang duit, kurang duit. Padahal jangan dipikirin, sob, digaspol.